Kepikiran gak sih gimana proses transaksi digital itu berjalan? Cara pembayaran yang cepat dan efisien menjadi salah satu faktor yang bikin pelanggan jadi makin nyaman bertransaksi. Karena itu, jawaban untuk transaksi cepat dan efisien telah dihadirkan oleh Bank Indonesia sejak 1 Januari 2020, yaitu QRIS. QRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard adalah standarisasi sistem pembayaran berbasis QR Code. Dengan adanya standarisasi ini, penyelenggara QR Code bisa saling terhubung dan sistem pembayaran pun jadi lebih efisien. Ibaratnya, semua bahasa QR yang berbeda-beda diterjemahkan menjadi satu QR standar yang bisa di-scan dengan berbagai aplikasi. Sebelum ada QRIS, merchant harus menyediakan ragam QR dari berbagai penyelenggara sistem pembayaran atau PJSP, di mana satu aplikasi PJSP hanya bisa membaca QR miliknya sendiri. Hal ini kurang efisien, karena merchant dan konsumen harus memiliki berbagai akun di berbagai PJSP. Setelah ada QRIS, merchant dan konsumen cukup memiliki satu QR dari PJSP yang sudah memakai QRIS, sehingga bisa di-scan oleh berbagai aplikasi PJSP yang konsumen miliki. Merchant cukup memiliki satu akun PJSP aja, jadi nggak ada lagi tuh kejadian di mana transaksi batal karena aplikasi QR milik konsumen berbeda dengan yang dimiliki merchant atau pedagang. Manfaat pakai QRIS yaitu nggak repot dengan uang kembalian, mengurangi risiko uang palsu, keamanan yang baik karena transaksi dilakukan melalui PJSP berizin, memudahkan pembukuan karena transaksi tercatat di aplikasi, murah dan universal karena merchant cukup memiliki satu akun yang bisa menerima pembayaran dari semua aplikasi PJSP. QRIS dibedakan menjadi dua jenis. Pertama, Merchant Presented Mode atau MPM statis dan dinamis. QRIS MPM statis yaitu satu QR code yang sudah disediakan merchant dan tidak akan berganti untuk semua pelanggan. Cara pakai QRIS MPM statis. Cari kode QR merchant, scan QR code-nya, masukkan nominal dan pastikan nama merchant sesuai dengan QR. Transaksi sukses. Berikutnya, QRIS Merchant Presented Mode atau MPM dinamis, yaitu QR code yang di-generate untuk setiap transaksi yang berbeda, sehingga setiap pelanggan harus melakukan scan QR sekali pakai. Cara pakai QRIS MPM dinamis. QRIS ditampilkan oleh merchant pada layar atau struk, scan QR code, nominal transaksi akan muncul secara otomatis, pastikan nominal dan nama merchant sudah benar. Transaksi sukses. Kedua, Customer Presented Mode atau CPM, yaitu QR code dimiliki oleh akun pelanggan dan di-scan oleh merchant. Cara pakai QRIS CPM. Tunjukkan QR code pelanggan di aplikasi melalui menu QR saya. Merchant membaca QR code pelanggan. Nominal transaksi akan muncul otomatis. Pastikan nominal dan nama merchant sudah benar. Transaksi sukses. Jika pelanggan memiliki masalah dalam bertransaksi, silakan hubungi kontak center aplikasi yang digunakan oleh pelanggan. Jika merchant memiliki masalah dalam bertransaksi, silakan hubungi kontak center PJSP yang bekerja sama dengan merchant. Selain itu, transaksi pakai QRIS juga menguntungkan dengan proses settlement yang langsung. Begini mekanisme pembayaran settlement dari pelanggan ke akun merchant. Settlement dilakukan setiap hari, termasuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional. Langsung ke account yang terdaftar di PJSP yang bekerja sama dengan merchant. Merchant hanya dikenakan biaya merchant discount rate atau MDR. Merchant dapat bertanya ke PJSP yang bekerja sama dengan merchant mengenai besaran MDR. Yuk pakai QRIS untuk usaha kamu. Begini cara daftar QRIS sebagai merchant. Isi form dan siapkan dokumen pendukung yang diminta oleh PJSP yang bekerja sama dengan merchant. Kirimkan dokumen yang dibutuhkan kepada PJSP. Tunggu verifikasi dari PJSP, dapatkan QR dari PJSP, lakukan tes transaksi, dan periksa settlement uang masuk esokan harinya di rekening yang terdaftar. Jika merchant telah memiliki QR code sebelumnya, silakan meminta penggantian QR code menjadi QRIS ke PJSP yang bekerja sama dengan merchant. Jika merchant telah memiliki QRIS dan ingin menambah kerjasama dengan PJSP lainnya, silakan infokan nomor merchant ID ke PJSP lainnya tersebut. Jadi, lebih enak pakai QRIS kan? Karena Bank Indonesia ada di setiap makna Indonesia.